bisa memberikan informasi terhadap itu. Kalau untuk kondisinya bang, saat ini bang Adi itu yang udah terapi per hari ini gimana bang? Iya, kalau kesehatan keluarga sih sebenarnya, tapi ya pasti bahwa dia ya, sudah terlalu baik dan tapi sudah proses perawatan intensif di rumah sakit. Bang, tadi abang bilang sayembara, pasti sayembara itu sayembara dalam bentuk apa nih? Ya mungkin kita bisa kasih uang untuk sampaikan, untuk bisa memberikan informasi siapa orang yang kemudian mencuci pakaiannya bang Adi itu yang menggunakan rambut pirang dan pakai topi. Kita di video itu juga karena nggak terlalu jelas ya, mungkin ada masyarakat pada saat itu yang hadir di situ dan dia tahu dia punya foto dalam sisi yang berbeda mungkin yang lebih jelas ya, nanti apa namanya ya, karena kita butuh keadilan kalau mereka gitu. Kalau masyarakat punya informasi itu menghubungi kuasa hukum kan? Langsung ke kuasa hukum aja gitu, langsung ke kuasa hukum, nanti kita akan berikan nanti ya, cuma nanti kita akan berikan, tapi ada rencana nih aku untuk bisa bang, untuk kalau untuk masyarakat bagi yang mengetahui itu saya marah dengan nominal berapa buat informasi itu? Iya, kita kasih 20 juta itu uang kita pribadi. Ya berapa teman-teman nih sumbangan-sumbangan yang memang sangat simpatik kalau ada pengadilan.